Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Hari ini kita lagi bird watching di sekitaran rumah saya. Ternyata di sini ada banyak burung perling, burung terucuk dan burung kutilang yang lagi makan buah pucuk merah yang berada di pinggir jalan. Sebenarnya teman-teman, pada saat merekam ini saya sangat malu sekali karena dilihat tetangga dan orang-orang yang lagi lalu-lalang di sekitaran sini, dan di sini juga suasananya ribut karena banyak rumah-rumah walet teman-teman. Tapi apa mau dikata teman-teman, karena tujuan kami di sini hanya untuk merekam burung, jadi rasa malunya saya hiraukan karena niat saya untuk merekam burung teman-teman. Oke teman-teman, bagaimana hasilnya? Tetap ikuti di channel kami ya. Di wilayah tempat tinggal saya ini, ada banyak tanaman pohon pucuk merah yang sengaja ditanam di pinggir jalan, teman-teman. Pada saat ini, pohon pucuk merah tersebut lagi musim berbuah, yang memancing burung-burung berdatangan untuk memakan buahnya. Disinilah kesempatan saya bird watching di sekitaran tempat tinggal saya, karena ada banyak kawanan burung perling, burung terucuk, dan burung kutilang. Menurut saya, ini merupakan momen langka. Burung bisa berdatangan di lingkungan ini. Karena dulunya, sebelum ditanamin pohon pucuk merah, burung perling sangat jarang terlihat. Disinilah manfaat menanam pohon sangat berguna bagi kehidupan. Selain bermanfaat menyerap polusi udara, pohon pucuk merah juga bermanfaat bagi kehidupan hewan. Pohon pucuk merah, Ziziegium olena, merupakan sejenis tanaman perdu yang memiliki ciri khas pada daunnya. Tanaman ini memiliki daun berwarna kemerahan dan hijau. Berdiameter tanaman dapat mencapai 30 cm dengan ketinggian mencapai 7 meter. Usia tanaman dapat mencapai puluhan tahun. Buah pucuk merah ini sangat disukai burung, rasanya manis sepat, karena pohon pucuk merah berkerabat dekat dengan tanaman jambu air, pohon salam, dan masih banyak lagi karena diperkirakan terdapat sekitar 1.100 spesies dari genus Ziziegium. Thank you.
Berdasarkan pengamatan kami, burung ini akan terus berdatangan sampai buah pucuk merah tersebut habis. Burung perling merupakan burung yang banyak memakan buah ini karena jumlah mereka bergerombolan. Saat kami merekam, burung ini tidak terlalu menghiraukan kehadiran manusia, teman-teman. Sepertinya, burung yang hidup di lingkungan kota agak terlihat jinak. Sangat berbeda karakter burung yang berada di tepi hutan atau perkebunan. Mungkin karena banyak sumber makanan, burung-burung ini sangat senang, teman-teman. Jadi fungsi pohon sangat berharga sekali bagi kehidupan di dunia ini. Mari kita jaga lingkungan kita, semoga tetap lestari dan kita masih bisa melihat burung-burung ini di masa yang akan datang. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.